Pak, konsep pengamanan dari kepolisian seperti apa, Pak? Untuk memastikan dari TPS, BPK, sampai ke kabupaten nanti ya aman nanti, Pak. Dari kotak suara, dari TPS akan kita kawal sampai berkumpul di BPK, demikian juga dari BPK ke KPU Kabupaten Ketapang tetap kita kawal sampai proses pelaksananya selesai, sampai rekapitulasi penghitungan suara dari KPU Kabupaten, dan akan juga kita antar juga dan kita amankan di KPU Provinsi Kalimantan Barat. Maksimal, Pak, tanggal berapa nanti, Pak, udah langsung ke Kabupaten? Berdasarkan schedule, tanggal 27 paling lambat sudah berada di KPU Kabupaten Ketapang, tetapi kami perintahkan kepada para personil melaksanakan pengamanan secepatnya untuk dibawa ke KPU Kabupaten Ketapang. Personil berapa? Jumlah personil? Personil. Personil yang melaksanakan kegiatan pengamanan di TPS sebanyak 460. Kami juga dapat BKO dari Polda Kalimantan Barat sebanyak 150 personil. Backup dari TNI? Backup dari TNI juga kami dapat sebanyak 140. Sejauh ini, kendala yang dialami? Tidak ada kendala. Nah, tantangan itu harus kita hadapi. Kendala tidak ada. Mungkin himbauan untuk masyarakat? Hasil dari tadi kan? Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kondisivitas keamanan Kabupaten Ketapang yang sekarang ini sudah aman. Tetap kita pertahankan. Siapapun pemenangnya, kita semuanya berdoa semoga menjadi pemimpin yang amanah. Siapapun wakil rakyat yang terpilih, semoga bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Ketapang. Oke, sip.